Selamat pagi pemirsa dimanapun berada. Seperti biasa sebelum melakukan aktivitas kita hari ini, kita akan mendengarkan renungan pagi dari Ibu Sitanggang. Sebelum mendengarkan renungan pagi kita pada pagi hari ini, kita sama-sama berdoa. Bapa yang baik, yang bertahta dalam pujian surga, kami mengucap syukur Tuhan berberkat yang boleh kami rasakan sepanjang malam istirahat kami hingga pada pagi hari ini. Kami boleh dalam keadaan sehat. Sebentar Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu melalui renungan pagi. Bila firman yang kami dengarkan kami boleh mengerti dan kami lakukan dalam kehidupan kami. Berkati umat-umat Tuhan yang mendengarkan firman-Mu pada pagi hari ini. Berkati mereka dalam kesehatan. Rezeki yang daripada-Mu boleh menjadi bagian mereka. Berkati kami sepanjang hari ini, mohon ampun dosa perbuatan kami Tuhan, karena kami berdoa dalam nama Yesus yang menebus kami dalam dosa, amin. Sebelum saya melanjutkan renungan pagi kita pada pagi hari ini, saya minta bantuan teman-teman untuk tekan tombol like dan subscribe. Jangan lupa loncengnya sehingga saya lebih semangat dalam menyampaikan firman Tuhan, dan firman Tuhan boleh sampai kepada teman-teman setiap hari. Terima kasih, Tuhan memberkati. Judul renungan pagi kita pada pagi hari ini, tetap segar dan berbuah. Ayatnya saya ambil dari Mazmur 92 ayat 16. Untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar, bahwa Ia gunung batu dan tidak ada kecurangan padanya. Menurut undang-undang di Indonesia, batas usia pensiun 57 tahun. Meski usia kerja bisa sampai 65 tahun, namun demikian, jika ingin melamar kerja, biasanya syarat batas usia adalah 25 sampai 28 tahun. Usia pertengahan 30 tahun pun sudah cukup sulit untuk melamar di pekerjaan baru, kecuali sudah punya jabatan, prestasi, dan pengalaman tinggi di pekerjaan sebelumnya. Demikianlah bagi dunia, usia tua dianggap tidak produktif. Jika ibarat bunga, para lansia dianggap sudah layu, susut, tangannya hanya tinggal sisa-sisa, dan hidupnya hanya untuk menunggu berakhir saja. Namun tidak bagi Allah. Mazmur 92 ayat 15 ini mungkin cukup terkenal, khususnya di khotbah-khotbah ibadah lanjut usia. Ya, bagi Allah mereka yang sudah lanjut itu pun dapat terus berbuah, bahkan menjadi gemuk dan segar. Betapa ini janji yang sungguh luar biasa, yang menunjukkan bahwa Allah tetap tidak akan meninggalkan kita kapanpun, termasuk saat kita sudah lanjut usia. Yesayas 46 ayat 5. Meski demikian, kita juga tidak boleh mengabaikan ayat ini. Ada tujuan yang sangat jelas. Kenapa Tuhan memberkati orang yang percaya di masa tuanya? Mereka tetap segar dan berbuah di masa tua. Bukan semata untuk menyenangkan diri sendiri, tetapi untuk memberitakan bahwa Ia gunung batuku dan tidak ada kecurangan padanya. Selalu ada maksud dan tujuan di dalam hal yang Tuhan berikan dan izinkan terjadi dalam kehidupan kita. Berkatnya pun selalu diberikan dengan tujuan. Maka baiklah kita memperhatikan, bahkan lebih memberikan perhatian kepada hal ini. Sudahkah hidup kita selaras dengan tujuan Tuhan? Masalah berkat adalah hak Tuhan. Berapa panjang umur kita, berapa banyak hal yang dipercayakan kepada kita, itu sesungguhnya semuanya urusan Tuhan. Namun, apakah kita sudah menggunakan apa yang Tuhan berikan untuk memuliakan Dia dan memberikan kesaksian tentang Tuhan kepada orang lain? Itu adalah tugas kita. Bersyukurlah jika Tuhan memberikan kita usia yang panjang, bahkan masih memakai kita hingga usia lanjut. Tapi biarlah kita menghargai berkatnya itu dengan hidup sesuai dengan kehendaknya. Memberi berkat adalah urusan Tuhan.
Urusan kita adalah memakai berkat itu sesuai dengan tujuan yang diberikan Tuhan. Semoga firman Tuhan pada pagi hari ini dapat menolong kita untap segar dan berbuah walaupun di usia senja. Jika teman-teman merasa terberkati dengan firman Tuhan pada pagi hari ini, teman-teman boleh share di sosial media kamu sehingga banyak umat-umat Tuhan yang merasa terberkati. Sebelum mengakhiri firman Tuhan pada pagi hari ini, kita sama-sama berdoa. Bapa yang baik, yang bertata dalam kerajaan syurga, kami ucap syukur Tuhan berberkat yang boleh kami rasakan sepanjang malam saat kami hingga pada pagi hari ini. Kami telah mendengarkan firman-Mu yang mengingatkan kami, walau mungkin ada saudara-saudara kami dalam usia senja, mereka masih dapat berbuah untuk mengerti apapun yang Tuhan sudah berikan bagi kami. Itulah yang terbaik bagi kami, dan kami menggunakannya untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Berkati kami sepanjang hari ini, mohon ampun dosa pelanggan kami Tuhan, karena kami berdoa dalam nama Yesus yang menebus kami dalam dosa. Amin. Terima kasih telah mendengarkan renungan pagi kita pada pagi hari ini. Sampai ketemu besok pagi. Terima kasih, Tuhan memberkati.